Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dengar tak? Okey tak? Okey, dengar? Dengar tak semua? Dengar. Boleh okay. Teruskan. Dengar, okey. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan hai semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber Ususama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Apa khabar adik-adik? Harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya adik-adik merupakan insan terpilih untuk berada di dalam taman-taman syurga asbab menuntut ilmu. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama cikgu ialah Cikgu Zuraida binti Abu Hassan, selaku moderator pada petang ini. Hari ini kita ada 15 kelas di dalam Akademi YouTuber dan kelas GKT ini adalah kelas yang ke-9 pada hari ini. Bestnya hari ini ialah kelas pertama. Betul tak Cikgu Lin? Kelas pertama Cikgu Lin ? Ya, betul. Lin, betul tak? Ini adalah kelas pertama? Kali pertama. Yes, ini adalah kelas pertama ya, bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal. Bagi anak-anak yang memang mengambil elektif GKT, ambillah kesempatan ini untuk mengulang kaji. Manakala bagi yang tidak mengambilnya, boleh juga mempelajarinya. Mana tahu anak-anak akan mempelajarinya di peringkat universiti nanti. Okey. Sebenarnya pada petang ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Lin. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan pada Cikgu Lin. Nama sebenar beliau adalah Azlin Fazlia binti Abu Kasim dari SMK Pendeta Zabar Seremban Negeri Sembilan. Agaknya di dalam penonton kita mungkin ada dalam kalangan mereka adalah pelajar Cikgu Lin ya, dari SMK Pendeta Zabar Seremban Negeri Sembilan. Kita akan belajar subjek GKT dengan tajuknya Ulang Kaji GKT Tingkatan 5. Kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Selain itu, kita ada ahli konti lain iaitu Cikgu Mutasim selaku control host, Cikgu Rumaino selaku pemerhati. Ya? Itu Cikgu Rumaino. Okey. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Saya percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang. Dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Pelajar juga diingatkan supaya mendaftar awal-awal dalam e-didik. Ya? Link telah diberikan di ruangan komen. Okey, kita mungkin nanti cikgu Lin akan memasukkan ya di ruangan komen link e-didik. Ya? Dapatkan email e-didik terlebih dahulu. Pelajar juga digalakkan untuk menyertai e-didik junior di link yang juga akan diberikan untuk mendapatkan berbagai peluang yang menarik. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Lin. Semoga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Lin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru dan pelajar yang hadir pada kelas GKT buat kali pertama secara live di channel Cikgu Lin.
Okay, saya Cikgu Lin selaku presenter pada hari ini dari Akademi YouTuber Pusat Tuition Percuma dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okay, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Okay, sebelum itu, cikgu minta semua yang menonton kelas ini, tak kira cikgu ataupun pelajar, boleh tak tolong tuliskan nama anda, nama sekolah anda, bukan nama anda, nama sekolah di ruangan chat. Cikgu nak tengok daripada mana kamu semua. Okay, daripada daerah mana, negeri mana. Okay, tulis di ruangan chat ya. Okay, selamat datang yang baru masuk. Okay, okay, kita alhamdulillah pertama kali-kali cikgu rasa syukur diberi kekuatan untuk bersiaran secara live dalam subjek GKT ni. Okay, selama ni cikgu hanya live dalam subjek PSV. Okay, untuk hari ni cikgu rasa macam excited sebab ditemani oleh rakan-rakan Akademi YouTuber, walaupun dalam panitia GKT ni cikgu seorang saja yang mengajar. Okay, tapi alhamdulillah rakan-rakan yang ada di konti sekarang ni, Cikgu Rumaino, Cikgu Zuraida, Cikgu Mutasim sudi menemankan cikgu hari ni. Okay, okay, terima kasih semua yang sudi hadir untuk kelas GKT. Okay, cikgu rasa semua dah sudah maklum, okay, lebih kurang sebulan saja lagi pelajar akan menduduki SPM bagi calon tingkatan 5/2020 dan subjek GKT jatuh pada tarikh 22 Mac 2021 iaitu pada hari Isnin. Okay, sudah tentu cikgu rasa semua dah bersedia kan untuk nak menghadapi SPM tak lama lagi. Dan cikgu percaya pelajar-pelajar yang hadir pada kelas hari ini adalah pelajar yang hebat dan cemerlang. Okay, tahniah semua yang hadir. Okay, di akhir kelas ini cikgu akan bagi sijil penyertaan untuk semua pelajar dan guru sebagai tanda penghargaan kerana sudi menonton kelas live cikgu. Okay, dengan syarat, okay, wajib ada email e-didik. Jadi kena tunggu sampai akhir kelas ini nanti. Okey, sebelum itu, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita, cikgu nak perkenal sedikit tentang diri cikgu. Okey, pertama sekali nama cikgu adalah Azlin Fazlia binti Abu Qasim. Pernah berkhidmat di SMK Juhasir, Kuala Pilah Negeri 9, okay, tahun 2004 hingga 2007. Okay, kemudian berpindah ke SMK Pendeta Zabar pada 2007 sehinggalah sekarang. Okay, dah 16 tahun cikgu berkhidmat. Okay, cikgu ada degree teknologi dan pendidikan kejuruteraan elektrik UTM Skudai. Okay, subjek untuk tahun ni cikgu ajar grafik komunikasi teknikal dan juga pendidikan seni visual. Cikgu tak ada ambil subjek seni. Tapi ada untuk nak mengisi kekosongan dalam jadual, cikgu terpaksa belajar seni. Tapi major cikgu adalah grafik komunikasi teknikal. Okay, pengalaman mengajar cikgu dulu sebelum GKT ni, kita panggil LK, okay, lukisan kejuruteraan. LK pernah berpengalaman selama 13 tahun daripada mula posting 2004. Bukan cikgu LK, cikgu LK. Pelajar tolong mendengar tak kenal cikgu LK ke. Dia pun tak kenal. Cikgu LK famous dekat sekolah rendah je. Okay, lukisan kejuruteraan ya, bukan cikgu LK, cikgu Lisa. Kemudian LK di sekolah menengah dah ditukar nama kepada GKT. Okay, LK masih ada tapi hanya wujud di sekolah teknik. Jadi GKT hanya digunakan di sekolah harian sahaja. Okay, selama 3 tahun. Okay, oh, dah ada Cikgu Saiful. Selamat datang Cikgu Saiful. Tak perasan tadi. Okay, seterusnya. Okay. Topik dalam GKT ni sama sangat-sangat dalam subjek LK.
Tak ada beza. Cuma dia tambah sikit je lah untuk hiasan dalaman. Dulu tak ada. Okay. Untuk tingkatan 4, kalau kamu perasan kat sini, tingkatan 4, tajuk pun sama. Okay. Pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Okay. Ini dia nak punya, dia punya intro dululah. Okay. Kemudian yang kedua adalah garisan, sudut dan bulatan. Bab 3, segi 3, segi 4 dan poligon. Bab 4, pembesaran dan pengecilan. Bab 5, elips, parabola dan tangent. Bab 6, unjuran ortografik. Bab 7, pandangan tambahan. Pandangan tambahan kalau LK, saya tengok buku teks dia, pandangan tambahan bantuan, macam itulah. Okay, lukisan bantuan. Lukisan bantuan. Bab 8, lukisan isometri. Bab 9, lukisan oblik. Sama je. Okay, tingkatan 5, okay, yang kamu dah belajar tahun lepas, kita dah belajar lukisan perspektif, lukisan pengorakan, lukisan terbantu komputer ataupun AutoCAD. Okay, bab 4, lukisan bangunan, lukisan perpaipan, lukisan elektrik dan juga lukisan reka bentuk dalaman kediaman. Yang ini yang baru. Tajuk dulu ada persilangan, sekarang tak ada persilangan. Dah tak ada. Okay. Okay, cikgu terangkan sedikit seberingkas tentang format peperiksaan untuk grafik komunikasi teknikal. Kod kertas kita adalah 3771 palang 1. Okay, untuk bahagian A, kalau dulu waktu LK hanya melukis, totally lukis. Okay, tapi untuk GKT kita ada bahagian A untuk jawab soalan struktur. Okay, soalan struktur. Dia menguji pengetahuan dan kemahiran kamu. Okay, kamu kena ingat, kamu kena faham dan boleh melukis juga. Okay, 15 soalan. Okay, 15 soalan ada 30 markah. Banyak tu eh. Okay, masa yang dicadangkan hanyalah 30 minit. Jangan lama-lama dekat bahagian A ni sebab kita kena fokus 70 markah di bahagian B nanti. 30 markah untuk 30 minit saja kalau boleh. Okay. Dan daripada apa yang cikgu perhatikan untuk selama dalam 3 tahun JKT ni, okay, 5 soalan ada 1 markah. 5 soalan lagi ada 2 markah. Dan 5 soalan lagi ada 3 markah. Ini daripada pemerhatian cikgu lah. Okay, so 15 soalan, 15 soalan 30 markah total semua sekali. Terputus sekejap lah Cikgu Lin. Mungkin ada Syed terputus sekejap. Macam mana Cikgu Romaino, ada nak sambung apa-apa tentang JKT? Sambung Cikgu Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sementara tunggu Cikgu Lin. Okay, saya bercakap je lah untuk anak-anak yang mungkin saya yakin yang ada hari ni adalah calon-calon SPM 2020 sebenarnya saya juga merupakan guru JKT lah dan guru LK. Okay, saya mula mengajar 2008. Okay, kalau sebelah saya ni pun sama ni. Cikgu saya pun ni pun sama. Orang-orang lama LK. Daripada zaman LKJ membawa kepada JKT. Okay, untuk JKT kita fokus kepada JKT. So saya harap Cikgu Lin dah muncul lah. Okay, tadi Cikgu Lin cerita tentang bahagian A. Okay, jangan terlalu habis masa yang banyak di bahagian A. Walaupun ada soalan yang awak rasa susah, okay, tinggalkan dulu, fokuskan lebih di soalan bahagian B yang melukis. Sebab itu yang memberi markah yang banyak. Okay. Selain daripada itu juga, okay, JKT ni anak-anak kena sentiasa buat latihan. Okay. Saya yakin mungkin di musim pandemik ni kan, latihan tu kita kurang buat kan, tak dapat bahan dan sebagainya. Okey, tadi dekat markah. Okey, tak sini lah. Terus tak perasan pula dah terhenti pula. Alah. Ini saya tanya punya Sri ni. Okey. Tak apalah, saya buka Sri saja. Okey, ringan sikit untuk Cikgu Lin punya line. Okey, teruskan. Kembali kepada Cikgu Lin.
Okey, teruskan Cikgu Lin. Tak balik kan? Lin hang lah. Sangkut-sangkut. Okey. Dia start balik tu Cikgu Romina. Sambung sikit lagi. Nanti saya sambung lah. Ini screen Cikgu Lin. Okey. Cikgu Lin. Okey, Cikgu Lin ada tak? Cikgu Lin. Okey, baik. Okey, pertama tentang tak apa, soalan. Tak apa. Eh. Tak apa Cikgu, okay, Cikgu Mutasim tadi dah ni Dah ni saya. Okey, tak apa balik kepada soalan Okey, bahagian A tadi ada 15 soalan. Okey. Yang membawa ini bahagian A. Okey, 15 soalan dan membawa markah, 30 markah. Bahagian A ni adalah soalan yang dia nak menguji pengetahuan. Maknanya dia nak tahu anda faham ke tak. Bukannya soalan yang apa? Bukannya soalan yang susah. Pengetahuan am saja, dan kebanyakannya soalan itu adalah soalan pengenalanlah kalau ikut tajuk tu kan. Katakan tiga jenis lukisan dua jenis lukisan objek. Benda yang biasa saja. Okey. Ha. Aduh, hai. Lain terus lagi ni. Okey. Ini okey. Okey. Minta maaf lah. Saya gitu. Aduh, lain ni. Aduh, hai. Okey, saya check mula skrin Ke channel, ke Taya? Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey aje. Cikgu Mainu, Cikgu Mutasim dah ada. Okey. Ha, jap. Saya turunkan lah, cikgu Lin share. Okey. Sampai tadi siap, sampai mana saya cakap? Sampai B eh? Dah boleh masuk B kot. B baru malam, boleh masuk B. Bagian A tadi saya cerita sikit je lah, tapi sikit je lah bagian A. Ya, yeah. Nak pakai balik. Sikit je, sikit je. Okey, yang ni saya dah cerita belum? Yang di purple ni. Saya top up yang ni tadi. Yang ni belum cerita. Okey. Ini saya cerita yang biru je. Okey, untuk soalan bahagian A ni hasil pemerhatian saya 15 soalan, 5 soalan tadi ada 1 markah. Okey, 5 soalan tadi ada 2 markah. 5 soalan lagi ada 3 markah. So total adalah 30 markah untuk 15 soalan. Itu saja. Okey. Untuk bahagian B, dia nak menguji kefahaman dan kemahiran. Yang ni paling-paling penting sebab markah dia sangat besar. 70%. Okey, tadi 30% ni 70%, tapi 5 soalan saja. Tak banyak. 5 soalan tapi markah dia sangat-sangat besar. Okay, yang ni jangan buang masa dan jangan buang markah. Jangan buang markah Okay. Markah 70 markah, masa yang dicadangkan adalah 2 jam. Walaupun di sini kata 2 jam, sebenarnya bagi pelajar tak cukup. Okay. Bagi pelajar tak cukup sebab dia banyak termenung, banyak padang-padang. Lepas tu penggunaan alatan T-square, Z-square yang tak cekap akan melambatkan lagi proses. Square jatuh, set square jatuh. Itulah. Kejap-kejap pemadam jatuh. Betul. Yang okay, paling jadi yang paling real, papan jatuh. Papan jatuh. Tu melampau. Aduh. Okey, untuk soalan bahagian B ni, 5 soalan tadi, 1 soalan 10 markah. 4 soalan lagi 15 markah. Ini yang saya nampak yang soalan-soalan yang dikeluarkan masa trial semulalah. Kita tengok kan. Okey, tu saja bahagian format. Okey. Alatan. Okey, sebelum masuk dewan peperiksaan, awak kena pastikan semua cukup alatan. Yang pertama adalah set square ataupun sesiku set. Sesiku set. Yeah. Okey. Okey, kemudian lengkung Perancis atau French curve. Ataupun ada yang pakai apa? Flexible curve, kan? Flexible curve yang boleh lentur-lentur tu. Okay, kemudian pensel. Pensel ni ada banyak grade kan? Biasa kita pakai HB dengan apa? dengan
2H. Biasa kita pakai. Kita tak pakai 7B, 8B tu seni. Okay. 3B, 4B, 5B sampai ke 8B tu semua seni. Kalau technical, kita daripada HB sampai ke belakang. Yang ke RBT, apa tu. RBT pun dah banyak B. Ya. Yeah. RBT tapi, kan technical juga kan? Ke dah lebih seni lah. Dia banyak pada lakaran. Dia banyak seni. Dia tak ada lukisan. RBT hanya lakaran. Dia lakaran saja. RBT. Tapi KHB dulu pakai ni kan? KHB pakai. Lukisan technical. Okey, pensel ni pelajar-pelajar boleh guna sama ada kayu ataupun pensel teknikal. Pensel teknikal, bukan pen teknikal, pensel picit-picit tu. Dia ada mechanical, dia ada jual. Mekanikal pensel tu. Dia ada jual dia punya apa ubat dalam tu HB dengan 2H juga. Kan? Betul tak? Okay, last sekali yang ini adalah jangka lukis. Wajib ada, kena ada juga. Okay, ada lagi. Papan lukisan. Ni tak ada papan ni macam mana kita nak lukis kan. Wajib ada sama ada papan kayu ataupun papan plastik ni. Okay, papan plastik dia dah ada T-square dia punya tu. Okay, kalau papan kayu wajib ada sesikuti atau T-square. Okay, yang ini mesti complete. Tak boleh pinjam meminjam. Tak boleh sharing is caring. Tak boleh. No. Okay, awak pinjam set square, T-square semua tak boleh. Dalam peperiksaan, pastikan lengkap. Ini pelajar-pelajar dekat kelas bolehlah nak pinjam-pinjam. Tapi bila nak masuk dewan peperiksaan, wajib semua lengkap. Tak boleh satu pun tertinggal. Sebab semua guna. Okay, saya nak tengok respon pelajar. Yang ini kita nak buat dah masuk pada ulang kaji kita. Okay, saya nak Cikgu Mustasim boleh tak share link stream yat? Saya nak panggil pelajar naik konti. Boleh sekejap. Okay, pelajar-pelajar yang ada di ruangan live chat. Okay, cikgu nak jemput kamu ke konti bersama dengan cikgu secara live. Okay, satu Malaysia boleh nampak kamu. Okay, cikgu nak tanya soalan-soalan yang akan cikgu berikan selepas ini. Dan cikgu ada hadiah eksklusif daripada Akademi YouTuber selepas ni. Link dah diberi di ruangan chat. Okay, sila klik di ruangan chat tu, link yang diberi StreamYard tu. Okay, pastikan kamu on mikrofon dan kamera. Okay. Belum ada lagi yang masuk. Kita tunggulah. Okay, Cikgu Najib. Terima kasih Cikgu Najib. Saya punya KP. Okay, cepat-cepat pelajar. Line tak berapa elok. Saya punya line pun tak berapa elok ni sebab cuaca kot. Okay, cepat. Okay, antara nak nama masuk. Pelajar kita. Fatin Raihana ada. Alia Syarina. Jom masuk. Okay. Farah Elmi. Raihana ada. Alia. Okay, klik saja link kat bawah tu. Link streamyard.com. Okay, saya nak jemput kamu naik ke konti bersama live dengan cikgu. Okay, kita orang kata live apa di YouTube ni tak ada dua hala kan. Sekarang ni cikgu nak buat dua hala ni. Okay, kita panggil pelajar naik ke konti. Kita sama-sama boleh bercakap. Okay, masuk. Belum ada lagi ni. Kalau sekolah rendah ni berebut-rebut. Betul. Ni. Kalau sekolah rendah jangan kita lah sampai tak muat nak roboh konti tu. Kan? Sampai terpaksa tendang-tendang dia orang. Sebabnya dah ramai yang. Okey, kita ni. Ada dua orang. Ada Wan Iskandar dengan Syafi. Okey, saya nak seorang dulu lah. Okey. Seorang dulu. Boleh on mic. Mic kamera. Okay. Siapa nama? Wan Iskandar. Wan Iskandar. Okay. Wan Iskandar boleh onkan kamera awak. Daripada mana ni cikgu nak berbual sedikit. Mikrofon boleh on juga tu. Dia tak on.
Okey, ada keluar dah. Okey, kita ni ada Nawar. Okey, tukarlah kalau tak nak tunjuk muka. Mesti wajib tunjuk okay. muka. Ada ni. Nawar Nasrullah. Nawar, okey. Okey, hai Nawar. Stream ke aku. Okey, dengar Nawar. Assalamualaikum Nawar. Boleh. Dengar tak? Boleh ambil mic tak on. Mic tak, saya tak dengar suara. Nampak macam dekat asrama tu. Okey, Nawar, boleh. Cuba cakap tak dengar. Hang pula. Satu Malaysia tak tengok muka awak yang handsome ni. Okey. Boleh tutup dulu ni. Untuk YouTube boleh mute dulu. Cuma dengar dekat StreamYard sahaja. Nanti suara jadi berdouble. Dia tak boleh dengar dua-dua. Okey, dengar dekat StreamYard je. Okey, boleh? Saya tak dengar suara lagi hari ni. Nawar? Hang lah. Mic off tu rasanya. Okey, ada seorang lagi. Kita ada okay, budak-budak besar ni dia pemalu. Betul. Kalau budak kecil, ya Allah, bergebut-gebut. Penuh konti. Ni kita ada Suku Naga. Siapa nama? Suku Naguri. Ya, Saku? Suku Naga. Okay. Boleh buka mic kalau tak nak buka kamera, boleh buka mic. Kamera tak nampak muka ni. Macam mana ni, malu sangat. Lah. Cepatlah. Dia malulah. Come on guys. Come on lah. I know you very pretty. Jangan malu-malu. Peluang. Bukan selalu. Okay, Suku Naga. Cepat onkan kamera awak. Satu soalan je kita tanya. Hampir dengan suara tu. Cepat. Buka. Kejap cik, tak sampai 5 minit pun cikgu nak tanya, 2-3 saat je. Kejap je. Mana dia? Kat bawah pula tak nampak cikgu. Bagi dia besar, seperti sikit, ambil skrin sikit. Tarik kat atas sikit. Skrin dia terbalik. Ya, tepi, ambil tepi bagi dia besar. Telefon dia tu. Terbalik ke? Terbalik sikit. Terbalik. Rotekkan dia menentang kot. Cantik. Apa 80 degree. Okey. Soalan cikgu boleh? Cikgu nak tanya soalan. Okey. Orang dah dapat hadiah ni kena jawab soalan, bukan boleh bagi free hadiah ni. Tadi dia free hair. Faham. Oh, dekat asrama ke? Dekat rumah. Okey, daripada sekolah mana ni? Teluk Palima Garang, Selangor. Okey, lima ni. 5 tahun 2020 ke 5 2021? Form 5 Pro Max. Form 5 2021. Lower 5. Jadi kita sekarang ni ada lower 5, lower upper 5. Macam lompat. Saya apa? 2020. Tak nak periksa. Dia tak nak periksa lagi tu. Okay, kira apa five lah ni. Bukan lower five eh. Okay, soalan cikgu dah bersedia? Okay, satu je soalan cikgu nak tanya. Okay, buku awak buka, cari maksud grafik komunikasi teknikal. Tingkatan 4. Cikgu dah bagi dah clue tu. Cari buku teks. Jawapan dia muka surat 6. Apa yang dimasukkan dengan grafik komunikasi teknikal?
Saya ada buku form 5 je. Buku surat apa cikgu pergi. Macam mana sekejap. Awak nak belajar ulang kaji ni? Kata 4 pun awak tak ni? Sekejap. Saya ada latihan. Cikgu saya nak cari dulu boleh? Ha, cepat. Ramai dah menunggu ni. Muhammad Ifan ada. Muhammad Ifan dah tunggu dah tu. Standby. Bagi orang sebelah. Tak dapat jawab. Cikgu Lin bagi orang sebelah. Okay. Ifan. Ifan tu nampak dah ready. Ifan. Dah ready? Nak jawab? Suara tak dengar. Apakah yang dimaksudkan Ifan dengan grafik komunikasi teknikal, Ifan? Okay, saya tahu. Apa nak jawab ni? Okay. Sukunaga. Ifan nak jawab? Ifan. Cara untuk menyampaikan satu mesej. Apa dia? Cara untuk menyampaikan satu mesej. Cara untuk menyampaikan sesuatu mesej. Ini awak cari dalam buku ke ataupun awak fikir sendiri? Tak, saya ingat kabur-kabur yang tu. Aku ingat kabur-kabur. ada buku tab tingkatan 4 tak? Ada buku tab tak? Cuba buka muka surat 6. Sebelum tu, Ifan form 5 2020 ke 2021? 2020. Apa five? Ni kat asrama ke apa ni? Takut je. Kat asrama. Patutlah. Relax. Calm down. Okay. Lelaki kena macus. Ada lagi jawapan daripada siapa ni? Yang baru masuk, Fatin. Kita tengok siapa yang jawapan yang betul. Okay, Fatin ni pada mana? Fatin? Tak dengar. Tak dengar lah. Daripada Johor. Sekolah mana? Sekolah? Kota Masai. Kota Masai. Okey. Pasti gudang ingat ya. Ingat sekolah juga main tu. Okey, so jawapan. Okey, jawapan kepada soalan satu ni. Media perhubungan dalam bentuk grafik yang mengandungi maklumat lengkap bagi menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Okey. Kita tengok jawapan dia. Antara Ifan dengan Fatin, mana jawapan yang betul? Okey. Jawapan Fatin lebih tepat. Okey. Grafik komunikasi teknikal merupakan media perhubungan. Okey. Keyword dia media perhubungan dalam bentuk grafik. Keyword yang kedua, bentuk grafik yang mengandungi maklumat lengkap bagi menyampaikan maklumat. Okey, apa yang cikgu highlight kat situ, awak kena ingat dalam kepala. Okey, sebab dia ayat panjang kan, jadi awak ingat yang pendek-pendek je. So, ayat yang pendek ni point untuk nak dapatkan markah lah. Tapi yang bawah tu, dengan kata lain, grafik komunikasi teknikal ni merupakan media komunikasi dalam bentuk grafik yang memberi maklumat berkaitan dengan teknikal. Tapi dalam buku, kita ambil yang cikgu highlight tu. Itu lebih tepat. Okey. Nanti cikgu akan bagi hadiah pada Fatin. Cikgu Lin, saya tanya sikit cikgu Lin. Boleh. Soalan macam ni, berapa markah dia ni? Markah dia satu. Satu je? Okey. Sebab saya tak sempat dengan JKT. Saya sempat dengan LT dulu. Last dengan LT, cikgu. Sifu LT ni, cikgu Saiful ni, My Sifu. Kan. Lepas tu tiba-tiba dah tukar JKT kan. JKT 3 tahun, cikgu Saiful pun baru 3 tahun tinggalkan ni kan. Ya, saya tinggalkan tahun 2007, sempat lagi lah dengan JKT sekejap. 2007 dia start JKT ya. Okay. Ada soalan yang kedua. Tadi Fatin dah sudah Okay, terima kasih Fatin. Nanti PM cikgu. Okay, Ifan, jawab untuk soalan yang kedua. Cikgu nak bagi markah, nak bagi hadiah. Okay, soalan yang kedua. Jadual satu menunjukkan tugas dan pekerjaan bagi kerjaya dalam grafik komunikasi teknikal. Lengkapkan jadual di bawah dengan menulis bidang pekerjaan yang betul. Okay, A apa dia, Ifan? Arkitek. Buku teks ada dah tu. Ada ke tak buku teks? Muka surat 7. Cuba tengok buku teks. Cikgu pun dah standby ni buku teks . Dia dah jawab tadi arkitek.
Arkitek. Okey, arkitek. Yang sebawah tu B. Pembuat plan. Pembuat plan. Pembuat plan. Betul eh? Confirm. Confirm. Cuba tengok bahagian A tu. Dia kata tugas dia menyediakan idea dan konsep awal. Kena faham betul-betul idea. Okay. Dalam konsep awal, memahami dan mengesahkan lukisan teknikal. Yang bawah tu, yang B, merangka dengan menyediakan lain eh. Merangka idea pembinaan bangunan, memahami dan mengesahkan plan. Mana jawapan yang tepat? Confirm awak nak jawab tadi jawapan dia? Ada muka surat tu. Okay, jawapan dia A apa? Apa jawapan dia Ivan? A adalah awak kata arkitek tadi? Jurutera. Okay, tukar jurutera pula. B. B. B arkitek. B arkitek. Betul? tak confident je ni nak jawab ni. Okay, pertama A adalah jurutera, B adalah arkitek. Okay, tanya. Okay, nanti PM cikgu dekat telegram, cikgu nak kasih hadiah kedua orang tadi, Fatin dengan Ivan eh. PM cikgu di telegram, ada telegram kan? Nanti bagikan alamat, nanti cikgu akan post hadiah kepada kamu berdua. Okay, terima kasih. Sama. Okay, bye. Boleh turun. Okay, ada lagi ke? Okay. Okay, seterusnya. Ada lagi ke budak kat bawah tu, Cikgu Mustasim? Tak ada dah tadi ya, Cikgu. Apa? Yang... Dah keluar dah? Cikgu Nagal. Yang lain Fatin dengan Nawar je. Dengan Saku Nagal tadi. Cikgu Nagal nak jawab? Nak jawab Saku Nagal? Boleh naik? Dah malu. Dia mana mic tu? Cepat, dia pun ada. Okay, tanya yang jawab di ruangan chat. Syafarida, Alia Sharina, Masha Nadira. Okay. Okay. Mana? Dah? Ya, saya. Ada. Okay. Kenyatakan tiga jenis unjuran oblik dalam sistem unjuran. Okey, apa dia unjuran oblik dalam sistem unjuran? Yang pertama adalah? Oblik Cavalier. Okey, lagi? Okey. Dengan kabinet. Okey. Yang pertama adalah oblik arm, cavalier dan kabinet. Ingat AKK atau KAK. Ingat yang senang awak ingat dan masuk dalam kepala huruf dia yang ke depan tu. Huruf yang ke depan tu. Okey, tanya Sugu Nagel. Okey, nanti PM cikgu dekat Telegram ya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya terangkan perbezaan antara grafik komunikasi teknikal dan pendidikan seni visual. Sengaja cikgu gabungkan soalan ni. Okay, sebenarnya memang ada dalam buku teks. Kalau tak percaya cuba buka buku teks muka surat 7 latihan 1.1 bawah sekali soalan nombor 5. Dia kata terangkan perbezaan antara grafik komunikasi teknikal dengan pendidikan seni visual. Siapa nak naik lagi? Ada lagi yang nak naik? Ni kita ada Nawar Nasrullah, dia on mic tapi okay. Tak pasti. Dengar tak dengar tu? Nawar.
tak respon. Okey, tahniah Balkis apa tu? Balkis Mashirah ke? Dia dah jawab kat bawah tu, Kak Alia Sarina Masya Nadira. Okey, tahniah yang jawab kat bawah. Okey, siapa yang masuk? Ada lagi? Yang nak menjawab soalan nombor 4? Bagi clue cikgu. Bagi clue. Bagi clue. Allah hai. Ini mana nak bagi clue ni? Sebab ada perbezaan kan. Okay, ada tak pelajar yang nak menjawab ni di konti? Ha, bunyi. Okay, ada Muhammad di sini. Jangan dia teruskan nama tadi sebab tak respon. Okay. Ada Muhammad. Muhammad. Okay. Muhammad daripada sekolah mana? Kenalkan diri. Ada? Muhammad. Dah keluar juga. Ha? Keluar juga dah. Aduh. Asal pemalu ini, sangat ni. Kita ni Irfan ada seorang lagi ni. Orang lain pula ni. Ha. Tapi masih guna akaun yang sama kot. Nak jawab? Okay, okay. Okay, silakan. Perbezaan antara GKT dan PSB bagi saya ini ada lebih kepada teknik untuk kita membuatkah sesuatu dan mereka bentuk idea. Okay. Untuk kalau orang yang tak seni? Kalau seni mana? Seni dia more kepada bakat yang bakat cukup. Ada bunyi. Mana? Ada bunyi tak? Tak dengar, apa? Tak dengar dah. Tak dengar dah. Semula. Kalau seni ni dia lebih kepada dalam mengasah bakat melukis seseorang tu. Mengasah bakat melukis seseorang. Okay. Okay. Lock jawapan. Boleh? Okay, cikgu tunjukkan jawapan dia. Ha, okay. Grafik komunikasi teknikal merupakan media komunikasi dalam bentuk grafik yang memberi maklumat berkaitan teknikal. Okay, teknikal. Maksudnya kita kena ada semua dimensi. Semua kan? Okay, tapi seni visual ni satu bentuk seni yang melumpuhkan penciptaan berbentuk visual. Visual kita mata kita. Okay, lukisan, fotografi, grafik dan sebagainya. Tapi seni ni dia tak terhad. Dia terlalu besar dia punya definisi dia. Sebab arca pun kita panggil seni. Okay, contohnya sulaman pun kita panggil seni. Dia terlalu besar. Bukannya setakat melukis, fotografi, gambar apa semua tu tak semestinya. Okay. Banyak sebenarnya cabang dalam seni ni. Tapi betul lah awak punya, awak kata tadi adalah kena tu. Maksudnya orang yang ada bakat dia boleh melukis kan. Okay. Bolehlah diterima kan. Ada teknikal, ada dia punya bakat seni tu. Okay lah. Terima kasih. Siapa tadi nama? Okay, terima kasih. Nanti PM cikgu nama tadi tak lupa pula. Irfan eh? Ada soalan okay. Cikgu Lin. Ya, yeah, soalan. Yang untuk soalan 3 tadi, ni ada yang tanya ni. Untuk yang apa, tak salah saya tadi, oblik kan? Okay. Kalau tak tulis unjuran, salah ke cikgu? Dia tanya. Unjuran, jawapan dia tu memang jawapan dia oblique arm, oblique cabinet dengan oblique cavalier. Awak tengok dalam buku teks, ikut dalam buku teks. Jawapan dalam bahagian A ni sebenarnya apa yang awak baca dalam buku teks, awak hadam, awak copy paste dalam kepala. Sebab dia memang sebiji sebulat daripada copy paste daripada buku teks. Dia tak lari pun. Okay, dia tak lari daripada buku teks ni.
Macam contohlah katakan apa nama soalan berkaitan dengan hiasan dalaman kan. Kalau hiasan dalaman, awak tulis gambar tu dia gambar almari. Tapi awak tulis almari. Contohlah katil. Katil tu katil double. Okay, queen punya. Tapi awak tulis katil je. Tak boleh. Dia mesti katil berkembar. Katil dua tu kan. Dia mesti sama macam dalam buku. Awak tengok dalam buku, dia sama dalam jawapan yang dalam skema tu. Okay. Soalan yang kelima. Okay, cikgu lagi lajulah. Macam lama sangat kat sini. Okay, nombor lima. Jadual dua adalah penyataan grade pensel. Lengkapkan jadual dengan menulis grade pensel yang betul dalam ruang jawapan. Okay, ada yang nak jawab? Ada Muhammad ni tapi dia bergemar. Muhammad kena off. Kena tutup YouTube dulu. Okay, Muhammad. Okay, ada. Boleh. Okay, Muhammad. Tengok soalan nombor lima. A tu menghasilkan garisan bertona cerah untuk garisan binaan, garisan panduan penghurufan dan garisan yang memerlukan ketepatan. B menghasilkan sederhana bertona cerah untuk menghasilkan lakaran penghurufan anak panah, garisan objek dan garisan tengah. C menghasilkan garisan yang tebal. Okey, apa jawapan A, B dan C? Tiga. Untuk soalan ni, kita hanya perlu bagi satu contoh ataupun kita kena listkan semua? Satu contoh saja. Okey. Untuk dia A, dia bukannya grade 2H HB tak? Tak. Untuk satu contoh. Setiap soalan. Dia kalau tengok buku teks muka surat 9. Tengok muka surat 9. Dia ada grade. Grade pensel tu. Okay. Buka buku teks. So untuk A. Jawapan yang saya akan guna empat H. Grade apa tu? 4H tu? Grade keras. Okay. A adalah grade keras. B? Untuk B, grade sederhana. Grade sederhana. Okay. C? Dan C, garisan tebal untuk grade lembut. Lembut. Okay. Cikgu buka jawapan. Keras, sederhana, lembut. Okay. Betul. Terima kasih. Jawab dengan betul. Nanti PM cikgu. Cikgu akan postkan hadiah kepada kamu. Okay. Terima kasih, Muhammad. Okay. Bye. Okay. Seterusnya, soalan yang keenam. Lengkapkan jadual tiga dengan menulis peralatan yang sesuai. Senang. Sangat senang. Siapa nak jawab? Ada ke? Ada lagi ke pelajar? Tadi ada dah keluar pula. Alah. Yang ada kat bawah ni Fatin, lain sekali, bolehlah. yang mana yang nak okay, jawab? Yeah. Boleh on ni on. Okay, on yang webcam, on camera. Ni Fatin seorang je on camera, saya buat naik Fatin lah. Okay Fatin, jawab untuk soalan nombor 6. Melukis melengkung. Lengkung kita nak buat pakai apa ni? Lengkung Perancis. Lengkung Perancis. Okay. B, melukis bulatan atau lengkung? Jangka lukis. Jangka lukis. Okay. C, melukis garisan selari? Sesiku set. Okay, kita tengok jawapan lengkung Perancis, jangka lukis, sesiku set. Okay, betul. Hebat awak. Awak memang terbaik. Okay, tanya Fatin. Soalan sangat senang kan? Alright. Seterusnya, nombor 7. Senang lagi. Yang lain tak on juga. Kamera Fatin je. Tapi bunyi bukan main lagi. Macam ramai je masuk. Ada dengar Mama Firdaus ada sejak saya try app dulu. Okay. Cuba try yang lain juga. Mama Firdaus boleh on. Okay. Dekat ruangan chat Alif Fikri Arif. Terima kasih jawab. Betul. Masya Nadira.
Betul. Aiman Ghazi. Okey. A je. Okey. Tahniah semua yang menjawab di ruangan chat. Okey, soalan nombor 7. Siapa yang nama ni? Fidaus. Ya. Okey, Fidaus. Ada tak? Saya tak dengar suara ni. Cuba respon. Okey. Dah pemalu tak nak buka. Ya. Ah, okey, ada. Ya, saya. Okey. Okey, Mawar tak nak buka ke? Bukalah. Buka terlalu. Buka cam. Cam. Ah, cam awak tu. Ah, handsome lah. Ah. Okey, jawab soalan nombor 7. Bentuk. Boleh dengar suara ke? Boleh. Ah, okey Fidaus. Alright. Bentuk garisan pertama tu namanya garisan objek. Okey. Okay, lepas tu yang kedua tu garisan apa? Garisan tengah. Eh bukan. Tu bawah sekali garisan tengah. Okey, yang kedua. Yang kedua dulu. Kedua. Okey. Yang kedua tu garisan terlindung. Okey, garisan objek terlindung dan garisan tengah. Okey, betul. Terima kasih Fidaus. Nanti PM cikgu ya. Okey, Fidaus daripada sekolah mana ni? Sekolah mana dia tanya? Saya dari College Genius Insight. Oh, dekat mana tu? Dekat Nilai. Oh, Nilai. Oh, okey. SPM 2021? 2020? SPM 2020. Alright. Okey. Tahniah. Okey. Okay. Seterusnya, soalan ke-8. Siapa pelajar seterusnya? Cikgu Mutasi. Tadi ada. Dia dah keluar lah. Real tadi. Real dah keluar. Oh, Tak masuk balik. Fatin je yang ada. Okey, Raja 3 menunjukkan salah satu kaedah yang digunakan untuk lakaran bulatan. Namakan kaedah tersebut. Okay, cuba jawab yang dekat ruangan chat. Ruangan chat ada jawapan. Cuba tengok dekat ruangan chat. Ada tak jawapan? Soalan tenang. Ini ada apa kaedah? Mama Irfan boleh on mic? Irfan. Okay, Irfan. Ini pun ada dah jawapan. Okay, kaedah jari. Sarah, kaedah jari. Cikgu Najib bagi salam pada Cikgu Saiful. Otai LK Negeri 9. Yeah. Dah ada orang bertanya dah tu, Abang Saiful. Waalaikumsalam. Ramai rindu ni cikgu-cikgu JKT ni, cikgu LK pada Cikgu Saiful. Ya, okey, salam. Assalamualaikum. Kena ajar JKT kita pula. Kita ada seorang lagi, Nana. Okey, Nana. Okey, sila onkan mikrofon dan cam. Suara nak dengar, muka pun nak nampak. Dengar tak? Okey. Dengar. Onkan cam awak. Boleh? Soalan nombor 8. Dengar tak? Dengar. Boleh? Cam awak boleh buka? Okey, buka kamera awak. Kamera awak buka. Ya? Dah. Tadi buka dah. Tak boleh. Okey, jawab je lah. Okey, awak nampak soalan cikgu? Nampak. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia? Jawapan apa dia? Kaedah jejari. Kaedah jejari. Awak daripada sekolah mana ni? Sekolah kaedah mana? Kaedah jejari. Okey. Betul. Jawapan dia kaedah jejari. Tahniah. Okey. Daripada sekolah mana Fatin? Fatin naik nama? Nana pula. Okey, Nana daripada sekolah mana? Sekolah mana? Nana. Daripada sekolah mana?
Dengar tak? Sekolah mana? Seri pagi. Seri pagi. Oh, dekat sangatlah dengan cikgu. Okey. Terima kasih, Nana. Okey, nanti PM cikgu. Nanti cikgu hantar by hand je. Dekat sangat. Tak payah post-post. Buang buang duit post kan? Okey. Pergi rumah. Ah, yelah. Itu saya pergi hantar itu. Okay, apa ni pada rumah yang menang. Yang dia dekat je. Dekat je kan? Okey, seterusnya. Okey, Rajah 9. Rajah 9. Rajah 2 menunjukkan 3 jenis sudut X, Y dan Z. Namakan sudut-sudut tersebut. Okey, siapa nak jawab ni? Saya banyak hadiah nak bagi ni. Ya, ada kami Fatin dengan Irfan juga. Dua orang ni je. Hasil budaya sama je. Hadiah banyak tau. Adik-adik, hadiah Cikgu Lin ni satu bonus tau. Tak ada. Give away. Dia kena pakai istilah dia orang tau. Give away. Give away guys. Tak nak collect ke? Academy YouTubers. Okay. Siapa nak jawab ni? Okay, yang dekat bawah. Cuba tengok dekat ruangan chat. Ada tak jawapan? Okay, cuba tulis jawapan. Matematik ni. Matematik kan? Sama. Ini ada yang baru ni. Syafi. Wow. Syafi. Headset tu cantik. Tengok headset pun takut dah. Okay. Ini double tu. Tutup kat YouTube. Bunyi gema tu. Tutup satu. Syafi tutup kat YouTube. Tengok kat sini dia. Okey, Syafi ni nama dia. Okey, dah. Okey, awak daripada sekolah mana? Di YouTube je kan? Oh, volume. Kolej Genius Insight. Genius Insight juga. Sama asrama lah ni dengan kawan tadi ni? Dah balik asrama. Okey, namakan sudut-sudut tersebut. X, sudut tirus. Y, okay. Sudut cakah. Z, sudut tepat. Okay, sudut tirus ni berapa darjah selalunya? Bawah 90. Okay, yang Y? Atas 90. Z? 90. Okay, tanya. Alhamdulillah semua tepat. Alhamdulillah, terima kasih. Syafi, nanti cikgu hantarkan hadiah. Nanti PM cikgu eh. Okay, nanti cikgu. Okay. Ada lagi soalan? Okey, yang Suraya Iyah Fikri Arif. Okey, tanya yang jawab. Alif, Irfan, Masya, Nadira. Okey, di ruangan chat. Semua betul. Soalan senang kan? Tingkatan 4. Nanti kita akan masuk bab yang lain pula ni. Yang untuk hari ni, cikgu ajar ulang kaji ni bab 1 sampai bab 5 je. Tingkatan 4. Okey, soalan 10. Ada lagi? Ada lagi tak pelajar Cikgu Mutasim? Ada Fatin je yang on. Fatin peneman cikgu eh. Okey, namakan istilah yang betul bagi P dan Q. Okey, jawab dekat ruangan chat. Masya Nadira jawab diameter dan lilitan. Okey, tulis okay. P apa, Q apa. Yang di ruangan chat, awak tulis P jawapan dia apa, Q apa jawapan dia. Mana tahu awak jawab yang Q tu adalah diameter ke? Kan? Ni kita ada seorang lagi, Real. Okay, Real ada lagi. Bersongkok dia. Okay, siapa ni? Real. Okay. Real. Daripada mana, Real? Malu-malu. Real, tak ada kata. JB. JB sekolah? Sekolah mana? Daripada SMK Datuk Jaafar. Datuk Jaafar. Dengar tak? Area? Dengar. SMK apa? Datuk Jaafar. Area mana tu? SMK Datuk Jaafar. Siapa cikgu awak? JB. JB, oh. Cikgu apa ngajar?
Cikgu Rumeno garang. Eh, dia teman pelangi. Cikgu awak saya tanya, cikgu awak nama apa? Aku kenal Cikgu Rumeno ni, orang JB ni. Kalau JKT Johor memang kenal lah. Okay. Okay, tak tahu nama cikgu ke? Real? Dia tengok mute. Boleh ke? Tak tahu nama cikgu. Bodoh malu tu. Dia tengok telefon tu dia tengok. Okay, jawab Ray. Ray, jawab. P apa? P. P apa? P diameter. P diameter. Okay, Q. Okay, saya jawab. P diameter. Sorry, ada masalah ni. Okay, P diameter. Q sama dengan lilitan. Okay, betul. P adalah diameter. Q lilitan. Malu baik, malu. Betul. Nak malu lah Johor. Okay, terima kasih Ren. Nanti PM cikgu Terima kasih Nadia. Okay. Ni eksklusif ni. Hadiah daripada Akademi YouTuber ni. Cikgu memang stok banyak. Dia punya malam tu. Mentang-mentang lah kan AJK cinta hati. Tak salah jadi AJK. Aduh. Okay, seterusnya. Soalan ni pun famous juga ni. Selalu tanya. Raja Empat menunjukkan sebuah bulatan. Namakan istilah yang betul bagi P dan Q. Okay, ada lagi tak? Nah, sama juga yang ada kat bawah ni yang on, Fatin, Irfan dengan Ril. Ada lagi nak jawab ke? Yang kat bawah, okay. Yang dekat ruangan chat. Wan Iskandar jawab. Siapa? Dah jawab dah belum? Belum lagi. R dan S. R dan S. Apa dia R, apa dia S? Saya bagi peluang untuk orang lain naik dulu sebab ada yang nak naik ni. Jadi yang Fatin, Irfan dengan Ril saya turunkan dulu lah. Aha. Mungkin tak ni ke? Tak boleh ramai-ramai kan? Tak boleh. 10 orang. 10. Di bawah 10, di atas 6. Oh. Okey. Tak boleh ramai-ramai. Okey, terima kasih yang sudi naik tadi. Silalah turun balik stage. Thank you. Okey, ke nak paste balik link StreamYard tadi? Okey. Kita pun dah 4:30 ni, okey. Oh lah. Ya, yeah, betul. Okey. Betul. Tak apa, kita teruskan lah. Okey, ada yang jawab S, Sukuan. R, Tembereng. Okey, Nurul Syafiqah jawab. Okay, ada Balkis masuk. Balkis Maisarah. Okey, Balkis. Balkis. Mana Kis? Mana dia? Suara dia pecah-pecah. Hilang. Line apa clear? Line dia. Okay, Balkis. Okay, nampak. Okay. Clear tu. Stuck juga. Tak apa-apa clear eh. Line tak apa-apa. Tu ada? Ada tu? Kaku dah. Kaku. Okay, Joy jawab dekat chat Tembereng dan Sukuan. Masya Narira, Tembereng. Cikgu bagi hadiah yang naik konti je tau. Siapa naik konti je cikgu bagi hadiah. Awak kena beranilah. Keberanian awak tu akan cikgu bagi hadiah. Menjawab secara live. Satu Malaysia tengok awak. Satu dunia, betul-betul. Satu dunia tengok ni kita ni. Okay, ada tak? Tak ada? Okay, jawapannya saya terus tunjuklah. Tembereng dan juga Sukuan. Okay, next. Okay. Ni contoh soalan-soalan yang lepas ni? Ya, ni soalan yang ni soalan terakhir ni baru keluar. Mana sekarang ni kalau tengok SPM baru 2 kali kan? Ya, betul. Ini tahun ketiga dah. Soalan ni 1 markah. Apa jawapan T? Ni tahun ketiga dijamakkan dengan tahun keempat. Betul tak tu? Jamak terus. Ego yang betul. Jamak tak aku yang tadi.
Takut 21 jawab orang ni. Aduh. Aduh, hai. Tapi depa sempat teraya kan? Sempat. Okey, jawapan dia pendengar jawapan untuk Masha Nadira jawab. Lagi-lagi? Ada lagi? Jawapan? Jawab dekat ruangan chat. Mana dah? Tak ada. Okey, jawapan dia adalah pendengar. Okey, seterusnya soalan ni pun selalu juga selalu ditanya dalam keadaan berjadual macam ni. Okey, dia bagi penyataan, okey, apa dia ciri-ciri sisi bertentangan sama panjang, sisi bertentangan selari, sudut dalam, sudut tepat. Dia bagi minta jawapan dari segi empat apa. Ini selalu tanya macam ni. Okey, sisi sama panjang, apa dia? Sisi bertentangan dengan selari, sudut bersebelahan 180. Ada nak jawab? Ada dah naik konti? Ada naik? Fatin je ada. Fatin juga. Ni kita ada Ashraf. Okay, Ashraf. Sampai pukul apa ni kita nak stop ni? Kami ikut-ikut ni je, ikut presenter je. Sebab tak ada dalam jadual Ayu kan, boleh dah lah. Tak kelas dengan mana-mana jadual. Okay, ada? Ada yang nak jawab? Ashraf, boleh respon? Ashraf? Okay, Kentang, Texas, jawapan garisan tengah. Suraya, segi empat tepat. Okay. Macam sedap pula nama Kentang Texas. Selalu makan Texas. Selalu makan Texas. Selalu makan Texas. Kamu macam-macam ada pun. Okay. Ada tak? Tak ada? Tak ada. Jawapan untuk di ruangan chat. Cuba type di ruangan chat. Baru Suraya yang saya nampak yang tulis ni. Ya, ya. Saya pun nampak tanpa Suraya aja. Yang lain mana? Okay, tolong tulis ruangan chat jawapan untuk soalan nombor 12. Mana lagi yang lain? Dah terkeluar ke? Dah habis dah? Ada ni 46 orang tengah live ni. 46 orang ni. Mai. Jawab. Okay. Okay, Suraya. Segi empat sama, segi empat selari, rhombus. Tengah cari jawapan. Cikgu dah bagi lah clue tingkatan empat muka surat 71. Senang. Okay, hafal. Awak kena hafal eh. Dia bagi soalan macam ni, soalan penyataan ni. Hafal. Apa dia ciri-ciri dia? Apa jawapan dia? Okey, jawapan dia segi empat tepat, segi rhombus dan juga segi empat selari. Untuk Suraya tadi tak berapa tepatlah jawapan. Okey, soalan dia, jawapan dia segi empat tepat, rhombus dan segi empat selari. Okey, seterusnya poligon. Senang sangat. P, Q, R. Apa jawapan dia? Tulis di ruangan chat. P apa, Q apa, R apa? Okay, tulis di ruangan chat jawapan. Fatin, ada jawapan untuk soalan 13? Fatin? Jawapan dia apa? Itu menanggung. Muka surat 76. Ada yang lagi? Ada lagi yang masuk? Real yang masuk, real. Boleh lah. Real. Siapa nak jawab? Real ke Fatin? Fatin nak jawab? Songkok lah tu. Siapa nak jawab? Ini buang songkok. Buang songkok. Kenapa? Buang songkok lagi. Belajar. Belajar kaji kreatif yang kita ambil rumput. Panas, panas mikir.
Okay, siapa nak jawab ni? Saya jawab ke? Okay, nak jawab. P apa? P. Macam duduk satu tempat tu. Ray dengan harus diri. R pentagon. R pentagon. P dulu. P. P dulu. P dulu apa? Sekejap saya tak nampak tu. Kira sisi. Berapa sisi? P dekagon. Dekagon. Okay, Q. Q sama dengan heptagon. R. P dekagon. Okay. R. Q heptagon. Heptagon. R. Pentagon. Pentagon. Okay, kita tengok jawapan. Dekagon, heptagon, pentagon. Betul. Tanya. Hebat. Awak memang hebat. Okay, terbaik. Ada tepuk, ada tepuk. Kita tepuk. Baru nak dibuka lah. Lambat. Lambat. Tak baru tinggal. Ya tu, lupa ya tu. Selalu dengan tu, selalu dengan tu. Tadi saya tak pakai subscribe tadi tu. Dia pun tak ingatkan. Dia ingatan dia lambat sampai. Kita bagi lagi sekali. Ramai kita tepuk. Okey, terima kasih jawab. Okey, soalan nombor 14. Nisbah. Nisbah pula masuk pembesaran pengecilan kan. Okey, yang ini adalah pembesaran. Konsep pembesaran nisbah sisi. Okey, muka surat 86. Okey, dua nisbah satu. Dua nisbah satu maksudnya dua tu apa, satu tu apa? Rusdi daripada sekolah mana ni? Cikgu. Hello? Rusdi. Ya. Hello, hello. Dengar Rusdi. Okay. Dengar. Dua masuk image, satu masuk objek. Awak daripada sekolah mana? Saya dari College Insan. College Insan juga. Lain. Tadi online. Okay. Tadi awak jawab dua adalah apa? Image. Dua image, satu objek. Alright, rajah yang dilukis. Rajah asal tu jawapan dia. Okay. Jawapan mesti tulis rajah yang dilukis. Cuba buka muka surat 86. Awak tak cari, awak pergi buka buku teks. Ada tak buku teks depan mata? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Saya berpandukan ilmu semata-mata. Betul lah tu, betul. Ilmu tu betul. Ingat IO kan? I adalah image, O adalah objek. Okey, tapi dalam soalan ni kita kena jawab tengok pada buku teks muka surat 86, rajah yang dilukis dan rajah asal. Okey, awak tengok. Dia nak maksud tu. Kalau awak baca soalan tu dia nak maksud. Bukan dia sebut tulis. Kalau tak jawab lagi, kalau tulis tak logik. Kalau tak bagi jawapan. Kalau tengok yang saya faham ni kan. Kalau saya faham lah. Dia yang ini dia membesar kan. Dua depan satu kecil tu dia membesar. So yang membesar tu dua tu yang dilukis lah. Betul lah tu. Dia membesar. Sebab soalan pun soalan dia tu pun dah terang, dia tulis pembesaran ni kan? Dah jelas. Jelas. Okay. Kalau dia nak trik, dia boleh buat tu, dia tak tulis pembesaran. Dia bagi je image dia tu, dia tanya. Tanya terus kan, gambar je. Betul? Okay, soalan seterusnya, elips pula. Ciri-ciri elips yang berlabel X, Y dan Z. Tulis PQR. Dah salah tu. PQR kat bawah tu. Aduh. PQR bawah tu bukan berlabel XYZ. Okay, P apa, Q apa, R apa. Muka surat 106. Okay, ada yang nak jawab? So,
soalan yang nombor 14 dah nak habis dah ni. 15 soalan je saya buat. Yang kat bawah kita ada orang yang sama je, ada Fatih dengan Ril. Okey, di ruangan chat Iskandar jawab dua imej satu objek. Okey, macam Nadira Raja Asal, betul. Okey. Awak jangan tulis macam tadi eh, jangan tulis imej objek tadi, jangan. Awak kena tulis Raja dilukis. Okey. Soalan nombor 14 sekarang ni. Okey, tulis jawapan PQR. Ada ni. Apa? Ada Syafi jawab P pusat elips, Q paksi minor, R paksi major. Sama juga dengan Marsha Nadira, Alia Nur Iman pun jawab jawapan yang sama. Wah, wow, okey, saya teruslah buka jawapan. Pusat elips P, Q adalah paksi minor. Okey, R adalah paksi major. Betul. Semua Alia jawapan pun sama. Alright. Okay, tahniah semua. Senang soalan. Okay, last question. Last eh. Okay, rajah 9 menunjukkan sebuah elips dan parabola. Berpandukan rajah tersebut, lengkapkan jadual 6 dengan membanding beza dua ciri antara elips dan parabola. Ha, ni soalan selalu juga yang famous keluar untuk trial negeri-negeri ni. Ni kita ada line town. Line town boleh on mic atau on camera sekali. Allah nama line town. Line town. Kadang-kadang diorang ni nama nickname game ni. Game apa-apa kan ada nickname. Oh, okey. Harap-harap dia okay, punya bukakan, line lah juga. Okey, buka kamera eh. Siapa kalau nama ni? Kalau ni ada Nurul Syafiqah. Nurul Syafiqah. Okey. Okey, kita tapi Nurul Syafiqah kena mute kan YouTube. Dengar dekat Lumiat sahaja. Okay, suara dengar double tu. Dengar di Lumiat sahaja eh, jangan dengar yang YouTube. Nanti awak lambat dengar. Sebab dia ada delay sikit. Okay, Syafiqah dengar? Nurul Syafiqah. Cuba respon suara. Dengar? Dengar-dengar? Okay. Okay, cuba jawab. Dengar-dengar. Okay, boleh? Yang first tu mercu. Yang first tu mercu, yang kedua tu pusat paksi major dengan paksi minor. Okey, Syafiqah daripada sekolah mana? SMK Kota Masai, Pasir Gudang Johor. Oh. Johor lagi. Aduh. Kota Masai. Banyak Negeri Sembilan dengan Johor ni. Negeri Sembilan dengan Johor je. Awak nama apa yang awak? Cikgu tengok tu tak ada. Cikgu Suraya. Oh, nama Cikgu Suraya. Wah. Itu sentimental value tu. Okey. Okey. Sebab dah lama tak jumpa geng-geng JKT tu hanya. Okay, jawapan dia nombor satu mercu, yang kedua adalah paksi minor dan major. Okay, betul Syafiqah. Tanya bunyi mana? Bunyi tepuk. Cikgu Romino. Bunyi tepuk. Lupa. Terima kasih. Tanya. Okay, nanti PM cikgu pemenang-pemenang yang berjaya menjawab pada hari ini di konti. Okay, telegram cikgu awak cari Cikgu Lin PZ. Huruf rapat semua. Telegram cikgu, nama cikgu. Cikgu Lin L-E-N P-Z. Okay. Nanti awak PM cikgu alamat. Nanti cikgu akan postkan hadiah. Yang dekat-dekat cikgu boleh bagi by hand je lah. Okay. Yeah. Letak je dekat ruang chat. Letak kat ruang chat. Cikgu Tasim, tolong cikgu Tasim. Okay, on the way. Tengah cari sekejap. Cikgu Lin PZ. Sebenarnya ada lagi soalan tapi masa kita dah terlebih banyak dah ni. Sejam setengah dah kan. Okay. Cemburu.
sangat cemburu masa saya nak komunikasi dua hala antara pelajar dengan cikgu lah kan. Jadi kita nak naik ke konti lah, tarik pelajar kita ke konti. Okay. Boleh mungkin, cikgu. Mungkin kelas kali pertama kot. Sebelum ni dia tak pernah jumpa dari kelas JKT. Mungkin lepas ni lagi-lagi meriah kot. Maknanya rakan-rakan yang lain boleh-boleh apa, boleh sebarkan pada kawan-kawan lah. Betul. Okay, nanti kita akan sambung untuk next siri yang kedua. Mana moderator dah hilang eh? Moderator line tak okay. Oh, okay. Dah habis. Tak apalah saya. Okay. 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 Terima kasih kepada presenter kita pada hari ini, Cikgu Lin yang comelote. Okey, terima kasih juga kepada anak-anak yang join bersama hari ini. Okey, hari ini adalah saya sebenarnya pun excited dengan kelas JKT hari ini sebab saya dah setahun tak ajar JKT. Okey. Alhamdulillah lah sambutannya agak baik. Okey. Yang kedua. Okey, link sijil. Ada kan link sijil? Subscribe dulu, kita bagi. Yeah, subscribe, jangan lupa. Anak-anak berhenti chat dulu. Okey, tengok kat bawah tu kalau ada butang merah. Okey, tolong tekan subscribe sebagai tanda terima kasih awak pada Cikgu Lin. Okey, yang hari ni kita dah bersama 1 jam 20 minit. Julung-julung kali ni. Biasa kelas Ayu 1 jam je. 1 jam je. Ini terlebih. Biasa kalau yang terlebih ni kelas saya yang terlebih biasa. Okey, tak apa. Yang penting kita belajar enjoy hari ni. Okey. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya lepas ni kalau ada apa-apa video tentang diskusi JKT yang ada di YouTube Cikgu Lin, awak boleh tengok. Dan juga Cikgu Lin juga merupakan guru PSB. Mungkin ada di antara rakan-rakan yang ambil PSB yang boleh tengok di YouTube Cikgu Lin untuk video-video yang lain. Semalam saya tengok macam mana Cikgu Lin guna AutoCAD, guna Tinkercad macam-macam. Menarik. Okey. Boleh berkunjung ke sana. Dan jadikan YouTube Cikgu Lin ni salah satu sumber apa ya? Sumber inspirasi pula. Rujukan. Sumber rujukan untuk anak-anak tempuhi SPM lah. Terutamanya SPM 2020 SPM 2021 sabar dulu. Kita relax, jangan kalut-kalut. Saya tunjukkan dulu kepada SPM 2020, sabar banyak. Okey. Kita tengok je apa yang akan jadi. Ni kita teruskan perjuangan kita dan jangan berhenti untuk apa nama ni, buat latihanlah. Kalau JKT ni awak tak boleh baca je. Sebab tadi macam tadi kan bacanya sekejap saja. Okay. Betul. Kena menghafal. Yang menghafal tadi tu hanya 30% saja. Yang 70 ni kadang-kadang anak lupa. Belajar-belajar saya pun macam tu. Kalau LKJ dulu tak apa. LKJ dulu kita cuma ada 7 soalan, semua melukis. Yes. 8. Ada 8 soalan, semua melukis. Tapi JKT ni berbeza sebab dia belajar kena ada pengetahuan. Tu dia ada bahagian A dan juga bahagian B. Okey. Seterusnya, jangan lupa untuk berkunjung ke www. Banyak pula www. Untuk video-video lain, okey, untuk PDPC lain, untuk live yang lain, okey, anak-anak boleh pergi ke www.academyyoutuber.com. Okey, di situ ada macam-macam. Okey, kalau nak cari video PDPC ada, nak cari yang live ada, okey, boleh berkunjung di sana. Dan kalau boleh, cikgu, link tu kena ada permission. Okey, Syafi Yasan. Okey. Ini sijil Okey, untuk sijil ni anak-anak kena guna email e-didik. Yes. Siapa yang belum ada, boleh mohon. Ke kita dah paste tadi cikgu Musa sini? Ada bagi tak? Mute. dah bagi tadi. Okey. Sijil tu dia akan tamat dalam. Okey. Pertama sekali, okay, untuk permohonan e-didik, untuk akaun e-didik, adik-adik boleh klik kat yang Cikgu Musasin baru bagi tu. Okay, mohon akaun. Okay, yang kedua yang saya nampak, anak-anak tak twist.
Okey, anak-anak dah ada akaun didik. Anak-anak tak log in melalui telefon. Log in melalui telefon dan tuiskan akaun tu. Ha, tu dia need permission tu. Okey, Syabi eh? Jelas eh? Cantik. Okey. Sama juga untuk kelas-kelas yang lain eh. Dan jangan lupa sijil sijil boleh diisi sehingga jam 5. Jam 5. 5 minit lagi. Isi sekarang. Boleh lagi. Boleh. Tak apa. Sijil ni sebagai satu hadiah aja, bukan satu kemestian eh. Ya, pergi ke kebangsaan ni. Ah, ini dia penting dekat kebangsaan. Okey, ada lagi. Dan. Ni belakang saya nampak tak? Kan kita telah mencari ikon Udidik Junior. Untuk setiap panitia. Betul tak? Bagi benda same eh. Setiap panitia. Okey. Boleh nanti boleh senang cerita boleh berkunjung ke www.academyyoutuber.com. Di situ semua ada info tentang Akademi YouTuber. Okey. Sebelum kita nak mengakhiri kelas kita hari ini, sekali lagi saya harap rakan-rakan pula anak-anak konsisten dengan pembelajaran, terutamanya untuk SPM 2020, dan kepada yang lain-lain pun tak apa, pembelajaran kita tetap berlaku walaupun di rumah. Okey, dan satu lagi pesanan saya, bila PDPR ini responlah kepada guru-guru anda walau di mana anda berada. Jangan bagi dia blue tick saja, dan ayat awak belajar kalau ayat sekarang ni jangan palau cikgu. Ayat belajar sekarang. Jangan palau cikgu. Saya kalau dalam grup saya senang je. Saya kata kalau tak nak respon jangan ada dalam grup. Ayat macam kasar kan, tapi pada saja awak respon saja pada cikgu awak. Cikgu line tak okey ke, cikgu saya tengok malam nanti ke. Yang penting kalau saya tengok benda tu pun saya dah rasa sejuk. Betul. Walaupun saya bagi mula-mula on the time tu tak respon, tapi dia respon. Yang penting jangan bagi blue tick, jangan bagi cikgu awak pisang, dan jangan palau cikgu. Ayat tu ayat anak muda sekarang ni takut tak faham. Okay. Sebelum saya nak menutup, tiba-tiba jadi moderator ni kan, terlebih masuk lah. Sebelum saya nak menutup, kalau ada apa-apa daripada rakan-rakan yang lain, cikgu minta sim. Tak ada. Subscribe tu jangan lupa, subscribe. Okay. Daripada saya, sebab saya JKT ni saya sempat 3 bulan saja mengajar. Dia lebih kurang dengan LK jugalah. Cuma untuk kalau JKT ni kita kena banyak buat latihan lah. Banyak buat latihan, lepas tu daripada situ kita confident sikit dengan jawapan yang kita beri itulah. Okey, itu saja. Ada lagi yang komen tu. Saya tak ada, saya tak follow cikgu. tak follow tu alhamdulillah, saya kata yang follow. Okey. Budak-budak suka guna petang sekarang ni. Pulau dia jadi palau. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh jadi. Kita kata tu. Pulau eh. Kita sebut pulau dulu. Dipulaukan. Saya sekarang biasanya di mana ni yang saya nampak anak-anak ni dia banyak terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang dalam gaming. Bila dia tengok streaming. Bahasa gamers ni dia macam gitu lah. Bahasa-bahasa yang gamer tu belajar kat mana ke? Like gamer tu belajar kat mana? Dia sama bahasa dia lah. Kadang-kadang bahasa-bahasa tu terpengaruh. Macam itulah. Tapi selagi perkataan itu tidak memberikan maksud yang agak keterlaluan, okeylah. Jangan memberi maksud yang ni. Okey. So terima kasih kepada semua. Jangan lupa bersama-sama dengan Akademi YouTuber. Okey. Tuition Ayu Percuma. Sekali percuma. Selamanya percuma. Ada apa-apa lagi daripada presenter kita? Macam ada apa ni? Ada? Bye-bye. Ada apa? Cikgu ni ada apa? Okay, bye-bye. Bye-bye.